Selamat datang di Quizpedia. Video kali ini, kita akan bermain kuis tentang tubuh manusia. Aku penasaran nih, seberapa tahu sih kamu tentang tubuh kamu sendiri? Nah, aturan mainnya, terdapat 10 soal tentang tubuh manusia. Waktu untuk menebak tiap soalnya adalah 5 detik. Kamu akan dapat 1 poin untuk setiap jawaban yang benar. Jangan lupa, tulis nilai akhir kamu di kolom komentar ya. Dan biar lebih seru, ajak juga keluarga atau teman kamu untuk ikut bermain. Kamu bisa bandingkan siapa yang nilainya lebih tinggi. Sudah siap? Ayo mulai! Organ yang memompa darah ke seluruh tubuh adalah jantung, hati, paru-paru, ginjal. Jawabannya adalah jantung. Proses penguraian dan penyerapan nutrisi oleh tubuh disebut sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem sirkulasi, sistem ekskresi. Jawabannya adalah sistem pencernaan. Otot besar yang membantu kita bernafas adalah jantung, lambung, paru-paru, diafragma. Jawabannya adalah diafragma. Proses pembuangan bahan sisa oleh tubuh disebut sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem sirkulasi, sistem ekskresi. Jawabannya adalah sistem ekskresi. Organ yang mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakan adalah jantung, otak, paru-paru, lambung. Jawabannya adalah otak. Kamu sudah mengerjakan 5 soal nih. Gimana soalnya? Gampang? Susah? Kasih tahu pendapat kamu di kolom komentar dong. Oke, kita lanjutkan ya. Proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dari tubuh disebut sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem sirkulasi, sistem ekskresi. Jawabannya adalah sistem respirasi. Organ yang menyaring limbah dari darah dan menghasilkan urin disebut jantung, hati, paru-paru, ginjal. Jawabannya adalah ginjal. Proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia disebut sistem pertumbuhan, sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem sirkulasi. Jawabannya adalah sistem pertumbuhan. Organ yang menyimpan makanan dan membantu pencernaan adalah lambung, hati, otot, pankreas. Jawabannya adalah lambung. Proses perlindungan tubuh terhadap penyakit dan infeksi disebut sistem kekebalan tubuh, sistem kardiovaskular, sistem muskuloskeletal, sistem saraf. Jawabannya adalah sistem kekebalan tubuh. Jadi, kamu dapat nilai berapa poin nih? Udah ajak keluarga sama teman kamu main. Nilainya lebih tinggi mana sama nilai kamu? Yuk tulis di kolom komentar ya. Untuk yang nilainya kecil, jangan bersedih ya. Kamu bisa belajar lebih giat lagi. Untuk yang nilainya besar, selamat. Kamu luar biasa. Jangan lupa ajarkan juga yang kamu tahu ke orang lain ya. Biar ilmu kamu bermanfaat. Terima kasih sudah ikut bermain. Sampai jumpa di video selanjutnya.